Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zina, na'udhu billahi min zina. Zina ini termasuk dosa besar. Zina ini bergaulan seorang laki dengan wanita yang bukan muhrimnya. Lebih besar lagi kalau wanita ini muhrimnya. Na'udhu billahi min dhalik. Wanita ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga belum dihalalkan melalui akad nikah ijab kabul, berarti hubungan mereka itu zina. Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam Al-Qur'an melarang zina ini, Allah tidak berfirman jangan berzina, tetapi Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena orang berzina tidak akan mungkin begitu saja langsung jatuh kepada zina. Pasti ada proses awal yang membuat hati kita cenderung kepada zina. Pandangan mata, telinga mendengar, lidah berbicara. Sekarang berbicara lidah kita diwakili oleh WhatsApp. Chat bersama seorang wanita, mungkin ketemu di sosial media. Boleh enggak kenalan? Boleh. Ya di situ mulai langkah awal daripada zina. Kalimat, satu kalimat, satu kalimat, ini balas, ini kirim, ini balas. Sebentar lagi ada gambar, sebentar lagi ada love, ada sebentar ini ucapan, saya enggak bisa tidur, merindukanmu, kangen samamu, di situlah. Ini langkah-langkah seperti ini mungkin dianggap remeh, kecil, cuman buang waktu, cuman chat. Saya tidak ada niat apa-apa. Di situ yang dilarang oleh Allah. Jangan mendekati zina. Nazratun, fabtisamatun, famaw'idun, faliqa'un, fazina. Ini prosesnya. Nazratun, pandangan. Senyum. Ya, pas habis pandangan, apa? Senyum kan? Kalau sama-sama suka, pasti senyum. Kalau tidak suka, tidak mungkin diperhatikan. Tapi ini yang bahaya di sini. Wal'ainu tazni wa zinaha an-nadhar, sebagaimana bersabda Rasulullah, pandangan mata berzina. Mata berzina dan zinanya mata adalah memandangi sesuatu yang haram. Nadhratun fabtisamatun. Langkah awal melihat. Pandangannya menarik. Tertarik, bahkan ada yang sampai melihat terus ikutin. Cantiknya luar biasa. Di situ sudah mulai bahaya. Habis nadratun, muncul langkah yang kedua. Kalau sudah suka gara-gara pandangan, pasti akan senyum. Pasti akan senyum. Fabtisamatun. Habis senyum, mulai berbicara. Ya, boleh enggak kenalan? Ini nomor saya. Nama saya. Nama kamu? Kamu kerja di mana? Nah, mulai ngobrol. Awal-awalnya umum. Sedikit demi sedikit, kalau sudah akraban, baru kita. Awal-awalnya katanya ta'aruf, ta'aruf. Ini sekarang istilah yang beredar di kalangan apa namanya akhwat atau kalangan wanita yang salihah, katanya ta'aruf. Ya sama, ta'aruf dengan bacaan sama. Habis sudah setelah senyum dan berbicara panjang lebar, mulai ada janji. Boleh enggak kita makan di luar? Mulai ada janji. Ayo kita jalan-jalan ke pantai malam minggu, kita ke mall, ke mana, ada janji. Habis janji, faliqa, pertemuan. Kalau sudah bertemuan, pasti akan na'uzubillah. Kalau bukan dilindungi oleh Allah, sudah lemah hawa nafsu, lemah iman, sahwatnya sudah tinggi, dengan proses langkah-langkah yang begitu banyak, ujung-ujungnya habis bertemuan, pasti diajak untuk bersama-sama malam hari atau tiduran bareng. Disitulah awal-awalnya, dipermudahkan, dianggap remeh, dianggap enteng, biasa aja, tapi ujung-ujungnya jatuh kepada zina. Ketika sudah terlanjur berzina, baru mereka dua-duanya sadar. Dan mereka tidak mau tanggung jawab dan saling meninggalkan. Apalagi kalau terjadi kehamilan, langsung mereka melarikan diri dan tidak ada yang mau tanggung jawab. Hei wanita, jagalah kehormatanmu. Karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatanmu.
Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta tapi Anda tidak serius terhadap cintaan itu untuk dijaganya dan untuk dipelihara dan untuk dijadikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina, dari langkah-langkah awalnya sampai ke ujungnya jatuh kepada zina. Semoga kita dijegah diri kita dari perbuatan dosa besar zina. Semua orang dapat diampuni oleh Allah dosanya. Apapun dosa kita. Dosa zina, dosa riba, dosa sihir, sering bolak-balik ke tukang dukun. Semua, apapun perilaku kita. Dan syarat taubat. Kalau taubat, pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan diselamatkan dari perilaku itu. Sangat bahaya. Siapa? Yang terang-terangan menceritakan berzinahan atau kebanggaan terhadap kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang na'uzubillah, semestinya kalau kita sebagai manusia jatuh dalam perbuatan maksiat, apapun maksiat itu, seharusnya kita berusaha menyembunyikan, rahasiakan. Pertama, karena malu sama Allah. Yang kedua, juga malu sama manusia. Kalau tahu orang kita adalah perbuatan dosa-dosa terus setiap malam atau setiap hari. Tetapi ada orang yang melanggar. Dan dia membuka hijab sifat malu. Dan tidak ada rasa malu sama sekali. Tidak ada rasa malu sama Allah dan tidak ada rasa malu sama manusia. Dan dia terang-terangan menunjukkan kebanggaannya terhadap perilaku. Dosa dan maksiatnya. Apalagi kalau perilaku itu tergantung dengan orang lain. Misal dia laki-laki, dia sudah berhasil mempengaruhi seorang wanita sambil berzina. Mungkin dia bisa mengambil fotonya, bisa dia pernah shot videonya, kemudian dia sharekan kepada teman-temannya, aku sudah berhasil menggauli dia. Aku berhasil berhubungan dengan dia dengan cara yang haram. Dia merasa bangga. Aku sudah berhasil dapat mencatukan 10 wanita. Ada yang merasa bangga. Saya bisa lebih banyak daripada kamu. Dan ini sebenarnya, hal ini bukan lucu. Tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah untuk Anda. Bisa menghadirkan azab yang tidak dapat di sisi Allah ampunan dosa itu. Rasulullah SAW bersabda, Kullu ibnu Adam mu'afa illa al-mujahirun. Semua orang-orang diselamatkan oleh Allah. Diberikan afiat dari perilaku maksiat dan dosa. Kalau ada tanda keseriusan taubat, pasti diampuni Allah dan kembali kepada jalur yang benar. Kecuali kata Rasulullah, illa al-mujahirun. Orang-orang yang suka membuka aib dosanya. Menceritakan kepada orang lain. Bahkan dia sot kepada sosial media terhadap perilaku maksiat dan dosa sehari-harinya. Inilah mereka yang dijamin tidak selamat dan dijamin tidak diampuni. Bahkan dijamin tidak akan diterima dan diberikan kemudahan agar dia sadar dan kembali taubat kepada Allah SWT. Hati-hati. Apalagi kalau beredarkan beritanya, menyebarkan berita tergantung menyakiti orang lain. Itu sangat bahaya. Dan sebagaimana kita berusaha membuka aib orang lain, ingat akan Allah Subhanahu wa taala buka aib diri kita walaupun kita sembunyi di dalam rumah kita sendiri. Wallahu taala.